الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد باب إذا ركع دون صف. Ini satu bab apabila ruku ia seseorang tidak di shofnya, di luar baris, di luar shof. Jadi dia ya rukuknya bukan di shof, misah. Wabilai kala hadasana Musa bin Ismail kala hadasana Amamun anil A'ma anil A'lami wa huwa Ziyadun anil Hasani ana Abi Bakrata ana huntaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla ayasila ila Safi. Bahwasanya telah sampai ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang ruku, faraka'a, lalu ia ruku. Qabla ayasila ila Safi, sebelum dia sampai ke Saf. Jadi belum sampai Saf udah ruku aja. Buru-buru. Nah, dia belum sampai Saf. Ya, dia udah ruku aja. Buru-buru. Tapi yang indahnya fa zakara dari kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menyebutkan akan demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan semangat. Hirsan serakah, maksudnya semangat. Ini, kalau ini kan semangat. Semoga Allah menambahkan engkau semangat, wala ta'ud, dan janganlah engkau mengulang. Semoga Allah menambahkan engkau semangat dan jangan engkau mengulang lagi. Jangan ulangi lagi perbuatan kamu seperti itu. Ini kita bisa ambil pelajaran dari cara Nabi memberikan nasihat. Jadi itu perbuatan salah. Jadi berarti apa? Kalau sesuatu yang maksudnya itu ya, maksudnya itu baik ya, tapi dia enggak tahu cara yang baik. Dia enggak tahu cara yang baik sehingga dilakukan salah. Tapi maksudnya baik. Kirain dia tuh benar bagus, enggak apa-apa gitu. Contohnya ini. Begitu pula yang lain, maka nasihatnya itu adalah yang pertama kita doakan dia ya, semangatnya yang kita lihat. Jadi yang Nabi lihat apa? Semangatnya. Semangatnya luar biasa. Yang dilihat semangatnya. Dipuji semangatnya, didoakan semangatnya. Semoga Allah ya menambahkan engkau semangat. Tapi ya, wala takut, jangan kamu ulangi. Berarti apa? Itu salah tuh. Itu perbuatan salah. Nah, kita dalam memberikan nasihat begitu sama. Jangan kita omelin tuh orang, "Wah, itu loh. Makan biar benar." Orang don, saya kan maksudnya mau benar, tapi saya enggak tahu. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lantas omel. Enggak begitu. Wallahu a'lam bishawab.